sama emak belusukan lagi ke hutan. Tapi sebelumnya, emak harus isi tenaga dulu nih biar strong. Yuk, ada nih, let's go. Namanya juga masuk hutan. Medan yang dilewati teh nggak mudah, licin dan menanjak. Aa kameramen aja sempat jatuh tergelincir, oi. Juga kameramen sempat tergelincir. Kameramen lagi aktif bilang, aduh, kameramen. Awas! Ya, bilang apa, hati-hati jalannya licin. Di tengah perjalanan, emak sempat nemu jamur di batang pohon lapuk. Jamurnya emak masak yang paling gampil aja dengan dipepes. Kalau makan di alam kayak gini, teh menunya sederhana udah raus pisan ya. Sekarang waktunya mencari buah-buahan hutan. Buat cuci mulut, mau nggak, Ak? Mau. Tuh, kayaknya di belakang ada buah-buahan deh. Tuh. Tapi itu mah nggak enak, merah doang. Kirain emak teh perjalanan bakal lebih mudah, taunya sama aja, uy. Emak harus melewati ilalang-ilalang tinggi kayak gini. Karena tinggi-tinggi banget ini. Tuh, pemandangannya bagus banget kan? Itu di sana laut Pangandaran. Hah? Akhirnya emak menemukan pohon buah, Sadena. Tuh di atas tuh ada buahan anggur apa ya? Anggur ya, Ayah? Anggur hutan. Mirip banget sama anggur hutan. Nih, udah nih. Awas, pelan-pelan ya. Awas, kena aritnya. Awas, dah. Nih, ini contohnya nih. Tapi ini mah rasanya asem. Tuh isinya kayak gini. Mau yang mateng ah, nggak mau yang mentah, mau yang merah ya. Coy, itu buahnya coy tuh. Ini namanya buah hutan nih. Siap-siap teh. Ada yang tahu tuh ini buah apa namanya? Batangnya teh tinggi pisan. Biarpun ada nih udah manjat, buahnya tetap sulit dijangkau. Aduh, ini buahnya. Aduh. Saya juga baru tahu ini buah hutan. Gak ada, ini mah kuning, paling kuning, gak merah. Buruan atuh petiknya ada nih, emak udah ngebayangin rasa asamnya di ujung lidah nih. Akhirnya kita menemukan juga buah-buahan hutan. Ini namanya kibalera. Kibalera? Kibalera ya? Iya. Ini kalau yang kuning ini udah mateng, rasanya manis. Tapi kalau yang hijau kayak gini, ini kecut, kecut banget, tapi enak. Rasanya kecut, amis, asem ya. Kayak apa ya isinya ya? Oh tuh iya benar. Baru tahu ini bijinya bisa ditanam enggak ya? Oh, mau nanam? Sudah, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seumur hidup baru nyobain, aduh. Seger banget, Ah. Sadayana rasa capek menyusuri hutan terobati dengan kesegaran buah kibalera, asem-asem, berakhir, seger. Pasti bikin Sadayana ngaca ya. Enak, Kak? Asem. Ini benar-benar melek mata ini, Mak. Tapi benar-benar ini baru nyobain buah hutan. Kita belah ya. Tuh. Ada yang tahu ini? Buah hutan. Tuh rasanya segar banget. Melek merem, murakna sokeda. Tuh kan. Duh, temen nyurang. Tuh kan. Melek bentak. Kayak buah yang belum matang, buah cengkir. Asam, ada manis. Enak ya, terus segar banget. Selain menambah energi dan melek mata bikin enggak ngantuk, kibalera loba vitamin C na, jadi bagus satu buat daya tahan tubuh. Kalau kata emak teh rasanya seperti kupah hutan alias buah jamblang. Kameramen mau nyobain? Asem. Kasih dia. Belahin ah, belahin. Kasian. Sok nyobain, entar malam perem melek. Kecut. Kayaknya mentah. Nah, lihat Sadayana, ada nih mau uji nyali nyobain yang mentah. Wah. Asemnya gila. Ah. Gak ada manis-manisnya ini, Pak. Kecut. Kedong-dong mentah. Lebih dari kedong-dong ini mah, udah enak, ada manis-manisnya ini mah.
Yang kuning aja asem, apalagi yang hijau ya. Ya udahlah kalau kayak gitu. Kimalera mentahnya buat ada nih semua aja ya.